acara kesayangan di Waktu Indonesia Bercanda. Dan pastinya di sini sangat sepi sekali kalau kita tidak didampingi oleh motivator antar galaksi. Galak kasih skor ya, tapi seksi pintar ya. Siapa lagi kalau bukan? Lihat dulu mungkin ketiduran di belakang, Bu. Iya. Kayaknya nggak denger bu, kali ya. Dia nggak antar galaksi, dia lagi antar galon, Bu. Nggak denger kali ya. Coba disusulin, susulin, oh, Bu. Pasti minta dicapri ini. Oh, dicapri, Bu, japri. Japri, Bu, japri. Kok dicapri? Dicapri kok dijemput? Gimana sih? Beda arti, ya, Bu. Bu, itu mah dijemput. Orang datang, seorang motivator datang dengan keren, Pak, gagah. Bapak ditenteng kayak anak mau imunisasi, Pak. Tapi calon tong saya panggil ke depan, calon tong kok malah diem sih di belakang. Kenapa? Kan penonton di sini menunggu calon tong. Iya. Yeah. Meet time. Meet time? Maksudnya Bapak meet time itu butuh waktu buat sendiri? Saya kan lagi motivator kan bisa juga suatu saat pengen menyendiri. Jangan diganggu. Bisa minta tolong nggak? Semua keluar, saya pengen menyendiri sama... Hey, ini kita mau syuting, Pak. Kok disuruh keluar? Bapak, kenapa, Pak? Kita semua namanya... suruh keluar nih, Pak. Iya. Bisa nggak? Ya, Bapak yang pergi, jangan usir kita, Bapak berdua. Saya pergi, nanti siapa yang di sini? Tapi jangan ada yang nggak ngerti, meet time itu apa sih? Menyendiri, waktu penyendiri. Waktu makan mie. Ah. Artinya apa? Waktunya bikin kita mie. Bahas meet time, gimana? Boleh. Jadi, meet time itu kalau kita... anggapnya samaannya ya, kalau jadi orang yang suka me time dan me time-nya sering, itu penyendiri jatuhnya. Kayak angkot me time gitu ya, Pak ya? Hah? Angkot. Kalau belum pergi, belum pergi. Ngetem. Ngetem itu kayak, ngetem itu kayak gitar biar pas ngetem. Saya beri tips bagaimana Anda bisa mengisi waktu-waktu yang luang. Yang pertama, tips untuk mengisi waktu luang adalah, nah ini, Anda harus bisa mengisi waktu sendiri. Jadi harus beri baterai. Hah? Dan kalau sudah punya, isi sendiri. Ngisi waktu itu maksudnya ngisi jam, Pak? Iya, waktu kan jam. Oh iya. Time is money. Waktu adalah jam. Tuh. Handphone juga ada jamnya juga waktu harus di... Waktu uang. Cas ya. Apa? Waktu uang. Waktu adalah uang. Time is money. Time is money. Iya, waktu adalah uang. Nah, terus jamnya mana? Jamnya juga banyak kali. Emang kalau jam dijual jadi apa? Uang. Jadi uang. Sama. Pak, kalau... pasir juga dijual jadi uang pasir, Pak. Ya nggak bisa, pasir segini Anda jual jadi uang, nggak laku. Ayam, Pak, ayam bisa, ayam? Eh nggak bisa, coba ayam apa yang bisa dijual? Ayam goreng? Ayam. Dagingnya ayam. Itu, bukan ayam. Ayamnya. Ayam hidup? Ayam ada. Hidup dijual? Ayam hidup nggak mau dijual. Yang jual aja yang rata. Mengisi waktu luang bisa dengan cara kuis seperti yang kita lakukan. Oh, aku tahu itu, Cak. Kita ikuti kuis sensus. Nah, saya kalah emang kalau pendukung, tapi lihat nih kalau ada ini. Ini bukan konser, ini bukan lain, band bro, ya. Lain. Mana pendukungnya penuh? Kasih. Lain. Udah. Di sini tapi, kita mau seneng-senengan ya, calon-calon ya. Kita beri dulu kuis untuk pemirsa di rumah. Bener banget.
karena pemirsa di rumah bisa ikutan bermain ya Calanto. Ya, di... Caranya mudah banget dengan mengecek di Instagram @wib_net. Di situ ada pertanyaan dan di mana Anda yang paling cepat dan paling tepat bisa menjadi pemenang dan berhak mendapatkan hadiah Rp500.000. Ya, bisa Anda lihat. Jawabannya ada 10 kota huruf kedua E. 10 kota huruf kedua E. Pertanyaannya adalah di sebuah perusahaan orang yang membantu bos dalam hal surat-menyurat. Dalam sebuah perusahaan ada yang membantu bos dalam urusan surat-menyurat itu pasti titik-titik-titik. Ya silakan dijawab. Nanti yang paling cepat tepat Rp500.000 untuk Anda. Kirim video boleh. Benar banget, dan kalau misalnya nggak bisa menjawab ini masih ada kesempatan buat kalian yang suka bikin pertanyaan, nah. Cukup membuat pertanyaan TTS, berikan jawaban dan alasannya. Betul. Juga caranya mudah, cukup membuat video dengan format landscape begini, landscape. Ya landscape, dan juga Anda bisa mengirimkan ke waktuindonesiabercanda@gmail.com. dan untuk Anda yang menang nih, wah dia semangat banget di sini, dan untuk Anda yang menang, video Anda bisa ditayangkan di WIB dan berhak mendapatkan hadiah Rp500.000 dipotong saja. Baik, okay. Tapi Bedu tidak sendirian. Cowok-cowok, lihat nih cowok-cowok nih. Bedu tidak sendirian, kita berikan teman. Tapi bukan teman hidup, tapi teman sementara di sini. Kita tahu Sylvia Genpati. Main kuis aja ya. Boleh, ini kuis sensus. Ya. Kita Mas, kerja tapi... keras, kita mikir dapat apa. Nah, itu dia. Kita lihat sama-sama ya, Cak ya. Silakan Bung Alex. Kuis sensus dan teka-teki sulit sebagai rintangan Anda. Bila berhasil, hadiah food truck yang dipersembahkan oleh Sosis Sobek. Sosis yang butuh jahitan karena sedang mengalami cedera. Silakan bawa pulang. Hadiahnya food truck. Itu ngapain sosis sobek ngasih hadiah, Pak? Ya, ya udah urusin Pak, aja dulu. Iya. Itu sosis terlalu aktif kali, Pak. Sudah siap, Pak, nih? Hadiahnya sudah siap? Sudah, Pak. Okay. Ya, ini dia kuis sensus kita. Ada 5 jawaban di puncak sensus. Pertanyaannya adalah, rebutan. Yang biasanya ada di shop. Tim A. Kuah. Hah? Kuah. Yeah. Pernah main ini? Enggak apa-apa. Cakep-cakep gak belajar. Ya memang harus ada kuah. Kan yang ini kan pernah di sini kan? Ya, tapi belum pernah main sensus. Sylvia, emang menurut kamu di sini gamenya ada yang benar? Pep, kita main sop ada kuahnya, mau sop kering doang. Ini mah rujak. Tahu. Ini kan di WIB. Tapi emang kamu ada kuah? Ada kuahnya maksudnya. Sopnya kuah, yakin? Salah nggak sih? Kayaknya jangan deh. Oh ya udah. Gini, yang ada sop apa, Pak? Yang biasanya ada di sop. An. Sopan. Sopan. Oh iya, iya, shopping. Boleh. Terus oh, iya. Gitu deh coba. Udah ketebak deh, Pak. Sopan, shopping, sopan, sopan. Oh gitu, ya. Ayo, An. Apakah An ada di puncak sensus? Setelah yang satu ini. Hujan besar, benjolnya di mana? Benjolnya. Jelaskan, Pak. Selama ini hujan kan itu titik-titik air. Iya. Coba kalau segini-gini itu enggak benjol. Enggak. Coba. Coba.